way. Be the last one out to get this dope. No way. Not one of you bucket headed hoes. No way. Hit the streets and we break the code. No way. Hit the brakes when they on patrol. No way. Halo teman-teman, jumpa lagi di After Aficom Tutorial. Nah, video yang kalian sebelumnya nih itu direkam dengan menggunakan log profile. So, buat kalian yang masih bingung atau masih awam dengan apa sih itu sebenarnya log profile, cocok banget ya dengan pembahasan kita di After kali ini, yaitu tentang SLOG dan juga color grading. So, buat kalian yang penasaran, simak video ini sampai habis ya. Nah, yang pertama ada SLOG. SLOG sendiri merupakan proses perekaman gambar yang menggunakan kurva logaritmik yang bertujuan untuk mencakup dynamic range yang lebih luas dan juga menangkap detail pada area gelap maupun area terang. Nah, yang mana hal ini tuh biasanya sulit dicapai pada settingan kamera biasa atau kurva linier. Simpelnya sih sebenarnya S-Log itu cocok buat kalian yang ingin mendapatkan warna yang lebih luas dan fleksibel ketika masuk pada tahap editing untuk bermain dengan warnanya. S-Log sendiri itu sebenarnya bagian dari log profile, yang dimana log profile itu sebenarnya dimiliki oleh setiap kamera, sehingga di beberapa kamera itu penyebutannya berbeda dan memiliki log profile-nya masing-masing. Seperti contohnya Canon itu C-Log, Lumix itu V-Log, dan juga Sony itu S-Log. Nah, teman-teman, ketika kalian merekam dengan menggunakan S-Log atau log profile, biasanya itu footage-nya itu memiliki karakteristik warna yang flat atau biasanya orang-orang bilangnya pucat. Oleh karena itu, nantinya pada tahap editing kalian akan melalui proses yang namanya color correction dan juga color grading. Nah, ngomongin tentang color grading nih, sebenarnya apa sih itu color grading? Oke, color grading sendiri itu merupakan proses mengkoreksi warna pada sebuah video yang bertujuan untuk meningkatkan nilai estetika dan juga kualitas pada video tersebut. So, sebenarnya color grading itu nggak berpaku pada proses pewarnaannya doang sih, tapi juga bertujuan menyelaraskan video kalian agar sesuai dengan cerita, konsep, mood, dan juga looks yang kalian inginkan. So, mungkin kalian juga masih bertanya-tanya atau bingung nih, gimana sih kak prakteknya atau sistem kerjanya S-Log dan juga color grading? Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke teman-teman, jadi di sini ya, kita udah berada di DaVinci Resolve Studio. Di aplikasi ini kita akan bertujuan melakukan proses color correction dan juga color grading. Nah, di after kali ini kita akan menggunakan dua aplikasi, yaitu ada DaVinci dan juga Adobe Premiere Pro. Oke, langsung aja, di sini aku udah menyiapin beberapa footage yang udah aku ambil dengan menggunakan S-Log 3. Kalian kalau mau import media tinggal klik kanan lalu klik yang import media ini atau Ctrl I. Oke, langsung aja, ini udah aku drag ke timeline. Nah, bisa kalian lihat di sini beberapa footage yang kemarin aku udah ambil. Oke, ketika udah dimasukkan ke dalam timeline, kita langsung menuju ke proses color correction dengan pergi ke color. Oke, dan bisa kalian lihat di sini ada beberapa banyak tools ya, dan yang paling utama ada di sini, ini ada notes. Jadi fungsi notes pada DaVinci itu untuk memberikan layer sehingga kalian bisa menselection warna pewarnaannya itu di beberapa layer sehingga bisa tidak tercampur dengan satu sama lainnya. Oke, kita langsung aja klik kanan lalu kita add notes, yang add serial atau bisa tekan Alt S, kemudian kita cari color space transform. Oke, kalau udah kita drag. Nah, di sini kita akan menyesuaikan dengan setting kameranya, karena kemarin aku menggunakan Sony A7S Mark II dan menggunakan S-Log 3, jadi kita akan pilih dengan sesuai settingan yang udah kita pakai. Nah, pertama di sini aku akan pilih Sony AS Gamut 3 sini untuk input color space nya terus gambarnya kita pilih yang S-Log 3. Oke, kemudian untuk output color space dan gambarnya ini kita pilih menggunakan Rec 709. Oke, nah kurang lebih akan menjadi seperti ini. Jangan lihat perbedaannya dari yang awalnya flat dan warnanya belum muncul, kemudian menjadi seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Kita add notes, terus kita pilih yang add serial, kemudian kita
input color space transformnya seperti ini, dan kita samakan settingannya dengan Sony S gamut di sini, terus ini yang menggunakan Sony S Log 3. Ini outputnya kita pilih yang Rec 709. Nah, kemudian akan menjadi seperti ini. Oke, di footage berikutnya juga kita akan samakan seperti ini. Kita add notch, terus kita add serial. Ini kita cari lagi color space transform. Kita drag, terus kita samakan settingannya. Oke, Rec 709. Nah, kurang lebih akan menjadi seperti ini. Oke, di sini mulai kerasa perbedaannya sebelum dan sesudah kita menggunakan LUTs atau color correction. Oke, kalau udah di sini kita tinggal atur aja setelah kita kasih input color space transform ke semua footage-nya atau color correction. Selanjutnya kita akan melakukan color grading. Nah, di color grading ini teman-teman bisa bebas untuk mengatur sesuai dengan mood atau look yang ingin teman-teman capai. Biasanya di sini aku akan menambah satu note lagi, Alt S atau bisa klik kanan. Nah, di sini biasanya aku akan mengatur lift, gamma, gain dan juga offsetnya agar bisa kalian lihat di sini tuh sebenarnya footage-nya masih ada yang over exposure. Jadi beberapa detailnya ada yang tidak kelihatan. So di sini aku akan mencoba nyeting biar warnanya itu balance di semua aspeknya. Kurang lebih akan menjadi seperti ini. Oke. Di sini bisa kalian lihat ini udah mulai meminimalisir over exposure-nya. Kemudian setelah itu aku akan menambah add notes lagi. Di sini satu notes lagi. Oke teman-teman, jadi di sini kalian bebas untuk melakukan proses pewarnaannya akan dibuat menjadi seperti apa, mau membuat lebih warm atau apa, itu sesuai dengan kreasi kalian. Di sini aku udah punya grading aku yang udah jadi, so langsung aja kita ke timeline-nya. Nah, kita udah berada di timeline dimana aku udah membuat gradingannya. Bisa kalian lihat di sini udah aku buat menjadi tone-nya agak kehijauan, dan kalian bisa lihat before afternya kurang lebih jadi seperti ini. Nah, kalau kalian sudah selesai melakukan proses gradingannya, itu kalian bisa mengoper footage ini ke Adobe Premiere Pro untuk yang nantinya akan kita pakai menyesuaikan dengan lagu yang udah kita pilih. Itu caranya bisa kalian pergi ke Deliver, oke, terus kalian pilih yang Premiere XML. Nah, kenapa kita menggunakan XML? Karena di sini kita hanya ingin mengekspor timeline-nya, bukan merender videonya, sehingga ketika nanti di Premiere Pro itu kualitasnya dan juga hasil gradingannya itu terbaca di aplikasinya. Oke, ketika udah kita pilih tempatnya, mau ditaruh di mana. Oke, ketika udah pilih tempatnya, kita langsung add to render queue dan kita render. Nah, di sini dia akan memproses dan kita akan tunggu sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai di sini, kita langsung close aja devisinya dan kita berpindah ke Adobe Premiere Pro. Nah, teman-teman, jadi di sini kita udah berada di dalam aplikasi Adobe Premiere Pro-nya. Dan langsung aja kita import dari hasil gradingan kita yang di DaVinci Resolve. Nah, tinggal kita klik kanan lalu kita import. Oke. Yang ini, yang final graded ini XML, kita open di sini. Nah, oke, di sini bisa kalian lihat, di sini langsung muncul dari timeline yang kalian kerjakan tadi di DaVinci. Jika kita klik, oke, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kalau udah di sini, kalian tinggal sesuaikan aja sesuai dengan lagu yang kalian pilih. Contohnya seperti ini. Di sini aku udah memiliki beberapa clip yang udah aku potong dan udah aku sesuaikan dengan audionya. Dan jika kita play, akan jadi seperti ini. Oke, kurang lebih jadi seperti itu teman-teman. Bisa kalian lihat di sini ada before dan afternya.
Dan mungkin cukup sekian tutorial untuk after kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua, dan saya berjumpa di after selanjutnya. Dadah.